Di tahun 2020 ini, Dinas Pendidikan Banjarmasin akan melakukan renovasi beberapa sekolah. Dikarenakan adanya halaman sekolah yang terendam, mengganggu aktivitas siswa dalam proses belajar. Ada beberapa sekolah dasar yang akan dilakukan tahap renovasi di tahun 2020 ini, yaitu SDN Pangeran 2 Banjarmasin Utara, 1 SDN Klayan Timur Banjarmasin Selatan. Di tahun 2020 ini, Dinas Pendidikan Banjarmasin akan melakukan renovasi beberapa sekolah. Dikarenakan adanya halaman sekolah nang terendam maulah beban siswa kadahannya kada kawa apel bendera saban hari Senin, namun juga mengganggu aktivitas siswa dalam proses belajar. Kabid Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Banjarmasin, Nuriadi, wehetakuani Prima TV baisukan Kamis 13 Februari 2020 memadahkan, ada beberapa sekolah dasar nang akan dilakukan tahap renovasi di tahun 2020 ini, yaitu SDN Pangeran 2, Banjarmasin Utara, 1 SDN Klayan Timur Banjarmasin Selatan. Dari dua sekolah itu, ujar Nuriadi, akan dilakukan peninggian paving blok halaman sekolah. Lantaran selaus ini, jika musim penghujan, halaman pun menjadi calap wan maulah siswa-siswi kada bisa beraktivitas seperti biasanya. Bahkan selaus calap ini pun sekolah tersebut kada bisa melakukan upacara bendera saban hari Senin. Menurut Nuriadi, saban tahunnya Dinas Pendidikan hanya bisa melakukan renovasi sebanyak 3 sekolah dengan anggaran sebesar 2 miliar rupiah. Itu ada halaman itu kan Pangeran 2, nah itu Klayan Timur 8, Klayan Timur yang ada yang banjir tiap tahun juga. Hingga sekadar berutas kita baru 3 yang bisa terpenuhi. Ya tadi keterbatasan anggaran kita, nah hanya cukup 3 itu yang bisa kita penuhi. Iya, kalau anggaran Dinas Pendidikan kan untuk bidang SD, ya itu hanya sekitar tidak sampai 2 miliar kan untuk keseluruhan. Yang lainnya dibangun, ada yang pagar, ada yang apa pembangunan ruang UKS, ruang perpustakaan. Sementara itu, selain akan melakukan perenovasian dua sekolah tersebut, Dinas Pendidikan juga akan melakukan pembangunan ruang perpustakaan dan ruang kelas di SDN Sungai Lulut 2 Banjarmasin Timur.